Ini mana sakit? Dah ini kalau kata Allah, pipir apa kita tanya? Sabar kita ada ompu. Lagi aku nak sabar, Mbok. Ada kata nangku ya, amang gak ya? Kata mule. Aku ingat bapakku selalu mendongeng sampai aku tertidur. Lalu ia mendongeng tentang sebuah cermin besar, cermin yang membawa harapan. Ayam pa ito. Tiba nun eluatan mo. Teror na. Kau belajar apa lagi kan nanti di sekolah? Jangan kau belajar cermin terus. Kau tidak dengar kak kau? Caru mengiru di punang kau oleh wanu, wanu pekera. Udah ada ruangnya didikit terus. Masih nggak kemarin si Sandro umpak keko, ha? Hei! Suamimu belum pulang, kah? Sudah lama. Tidak perlu lagi tak ingat-ingat, toh.
Ambil, tak apa. Kami punya lebih dari cukup. Permisi. Advokis! Dah! Saya aku mau tarintah nu mairu. Sa, dituntut kono niatamu di Kamar Jakarta. Pabokah mas sekolah. Kamu seperti anak kecil. Kita sudah besar. Tak boleh tergantung pada bapak terus. Itupun kalau kau mau jadi seorang pelaut. Kamu yang tergantung pada Wanu. Semua Wanu. Kamu yang paling terbaik Wanu. Kata teman-teman. Kamu tak gila nanti.
karena tidak terima uang semata. Bapakku hilang, tidak akan temukan nanti di pulau. Bapakku petualang, dia pemberani. Kita tak tergantung pada bapakku. Berilah aku memiliki harga diri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada kampai itu. Jelaskan bahwa setiap orang yang tersayang anak. Sudah. Pakis. Pakis. Kau tidur saja. Keluar sana. Kosongkan dulu lemarinya biar kita bisa pakai. Suara lumuk kah itu? Iya, ini suara lumba-lumba. Jadi ini Mika alasan kau kemari. Saya kesini untuk mencari suara jenis ini. Lumuk. Mereka itu pembawa berkah. Kalau banyak lumuk, saya punya suami bisa dapat banyak ikan. Lalu saya jual ke pasar. Suami kamu kemana? Bapak bilang setiap angin yang berhembus selalu membawa kabar. Setiap kali Bapak pergi, aku akan menunggu kabar angin tepat di mana ia berhembus. Tapi kini angin berputar, tidak menentu. Ia berpindah mencari dunia. Kemana angin-angin itu membawa kabar Bapak? Aku tidak mengerti. Malum, Mak. Kau tahu orang pintar tamuta itu. Kau baik-baik sama dia, kau bisa banyak belajar. Kata kepala kampung, dia punya banyak cerita tentang malam. Kau lebih pintar, Mak. Sudah, Reko Pakis. Kau bantu mi dulu, Mak. Kau periksa air itu lagi. Kata lepakmu itu juga kau kencangkan, nanti tak bawa mabasak. Kau punya tempat tidur itu juga kau bereskan. Kau harus bisa sendiri. Mak beres-beres rumah bapak ya? Diminta kepala kampung. Kenapa mak sewakan rumah bapak? Kata mak tak mau sewakan untuk siapapun lagi. Mak paham! Ini keputusan kepala kampung, bukan mama. Dia itu tamu kampota. Orang lain belum ada yang bisa terima tamu. Siapa ini punya bapak? Pakis. Thank you.
Ini aku kumangin nak tidur. Tak lebak puluh kundu kumangin nak tidur. Kek boleh aku tidur. Mak sekolah. Tak tidur terus dukung. Aku anak dihukum terus dukung. Sudah lah kuku. Ini aku banyak tua terus aku. Sini. Apa? Sini. Tawa terus kamu. Kamu namanya siapa? Lumu. Apa ini? Ini saya dengan lumba-lumba. Kalau yang ini? Ini sewaktu saya bekerja mencari lumba-lumba. Nah, kalau yang ini di Jakarta. Jakarta itu semua rumah bat ya? Ya. Gak kayak di sini. Masih bagus, bersih. Lu mau ke Jakarta? Mau. Mau? Pakis mau ke Jakarta? Tidak mau. Kenapa? Kalau semua orang pergi, Pakis juga pergi. Siapa yang akan di sini? Ah, orang yang kau tidur, mayurnya leban sama Pak Kole. Kenapa diriku? Orang yang kau tidur. Kau yang kau tidur. Maka. Maka. Tulu cargan. Pajak, sambil dua cerken saja. Bapakku gak bokok ke suami baju napore kali lao. Nanti saya bersihkan.
Dah kau kurang ajar. Bapak selalu membawaku ke dalam mimpi, tapi ombak selalu datang ke dalam mimpiku saat ini. Ombak itu semakin tinggi, menyelimuti kehidupan di bawahnya. Aku benci tidur, benci mimpi. Atis. Tenang semuanya. Anak-anak, perkenalkan bapak ini namanya Bapak Tudo. Beliau seorang peneliti lumba-lumba. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, seperti yang udah dijelasin sama Ibu Jasmani, pekerjaan saya adalah peneliti lumba-lumba. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak Tudo, apa peneliti lumba-lumba? Pertanyaan bagus. Peneliti lumba-lumba adalah orang yang mencari lumba-lumba di wilayah laut Indonesia. Bapak mencari lumba-lumba untuk dijual atau dimakan, Pak? Bukan dua-duanya, tapi untuk dijaga kelestariannya. Lumba-lumba itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dibunuh. Karena lumba-lumba adalah hewan yang dilindungi. Kata bapakku, lumba-lumba selalu membantunya saat memancing. Katanya lumba-lumba adalah sahabat manusia, Pak Guru. Ah, was kurang matiru kan ya sudah mata ini. Hei, was pakai senjata mata, arung ya. Ayo. Sudah dulu, udah ya, jangan ribut dulu. Dengerin dulu. Jadi apa yang dikatakan oleh Pakis benar. Bahwa lumba-lumba adalah sahabat manusia. Sahabat nelayan. Kenapa dikatakan sahabat? Karena lumba-lumba banyak sekali membantu nelayan dalam mencari ikan. Kata waku, kalau ada lumba-lumba biasanya ada ikan cakalang. Ya, kalau ada lumba-lumba ada ikan cakalang. Karena ikan lumba-lumba dan ikan cakalang sama-sama memakan ikan kecil. Wah, simpan segagangnya ada laguna. Pasat sekali perutmu. Sudah siapkan orang nih. Balalo nanik tajahuan anak mamule. Tidak seperti ini, Paman. Dulu banyak lumba-lumba di tempat ini. Iya, Paman. Saya sering lihat mereka berebut makanan dengan burung-burung dan ikan-ikan besar. Sekarang, Pak Tudo.
telan paus, laut surut banyak terpan. Mencari rezeki janganlah rakus, masa depan memerlukan ikan. Aduh, lumbu karang. Ada lumbu karang. Kaledupa pulau yang panjang, memanah ikan untuk dimakan. Ingat pesan si nenek moyang, menjaga hidup terumbu karang. Lumba-lumba! Lumba-lumba mengejar cakalang, cakalang mengejar ikan pari. Kalau alam rusak sekarang, untuk kamu, untuk kemudian hari. Kamu pernah bermimpi? Mas Erung bermimpi menjadi penyu, Paman. Jadi penyu? Ah, tidak percaya, hebat. Bisa membawa rumahnya kemana saja. Terus kalau bisa bawa rumahnya kemana aja, kamu mau kemana? Saya mau berlayar jauh. Akan saya bangun rumah impianku. Rumahnya besar. Halamannya juga luas. Bangun kedua aku, Lumbu. Rumah itu yang penting ada bapak, emak dan anak. Buat apa punya rumah besar kalau tak ada isinya? Ah, pala lonung kodu kau. Daripada lebak kau, mimpi goyak. Nunggu kamu ikir tempat tidur. Aduh, hai, Tio pula lana. Malik nak kelomo. Penting kau tak kemalik mampu angin dong. Pakis, sanggih karan tema itu. Oh, beli dila tika pahamah itu.
Anu basar kapa itu di lokno. Tapi anu matai memang nih. Pakis, terentanuku. Pasar nakimo. Pasti para daya hanya apa yang nama itu. Bau, kan udah di batu memang nih. Kira-kira ada yang di tanah itu. Tahu nggak kata nangku? Mari tuntuk ke pada zaman Nabi Musa. Salah kok ke? Aduh apa? Nabi Muhammad kak. Ya, salah kok. Aduh, Nabi Nuh. Eh Pakis, ini kok tanggit tambang madar nih. Babangono dulu mu. Dah mazaman buat tambah dahulu. Dah anu batiru. Di bapakku, lebih alok tambang madilao. Mau tak lego, tapi elong ja. Napangin yang nangon gedung-gedung basar. Tapi mati memang. Lebangang, dilao, bakal memang binata. Nama rebe elema isak tampa. Gitu aku baju batiru. Hati-hati. Terima kasih ya. Besok bantu saya bekerja. Iya. Sama Lumo juga. Iya. Oh, tembok sama di lore. Siar pegair kok. Kan itu lu kau sentik. Sudah sepuluh bang ini kami. Sekarang. Bukan ini ya. Enggak bohong nih. Kalau ya. Nih. Ah, nih. Tanya mana engkau. Ah, nggih kulit nangin tak. Pasti dia tidak bisa terbang. Ah, Kolena. Ah, saya tidak percaya pasti dia tidak bisa terbang. Ah, Kolena Lumeo baju basar ya. Lumeo aku. Ah, Lumeo bang. Lumeo aku. Dia kan masih kecil dulu. Dia masih kecil. Dia tidak bisa terbang. Lumeo aku. Mulai ngintai dahulu. Dah caruming taruh surus lo. Baji batiru tabangan lo aku mami abalo. Eh Pakis, Pakis oh, caruming itu tak tahu apa muda wano. Tapi sana nih ya, baji lantaran caruming iru bonu babango. Ini
Bapak selalu memanggilku si ikan kecil. Setiap kali, ia akan mengembalikan ikan kecil hasil tangkapannya. Lalu ia bercerita tentang perjalanan ikan, tentang bagaimana ikan-ikan kecil itu pergi menjelajahi dunia sampai mereka tumbuh besar. Bapak ingin aku bisa bebas seperti ikan-ikan itu, bebas melihat dunia, bebas untuk tumbuh besar. Itu pun sisa jualan Mak Silumo. Kalau tidak mau dikasih makan apa, Tamuta? Tapi Bapak bilang ikan yang masih kecil tak boleh dimakan, Mak. Mereka harus tumbuh besar dulu. Guna aku lihat tangan saya. Sudah, Neko. Jangan kau ingat terus cepat bapakmu itu. Tadi Mak mendapatkan laporan. Kau curi ikan lagi. Tidak baik, kasihan itu Pakis. Permisi. Masuk, Mi. Ah, tidak, tidak usah ditutup pintunya. Yeah.
jani hunde aku no la tele java bombe maguru lana le jani hunde aku no tele java bombe Taruh di situ. Saya mandi dulu. Pasang dan surut air laut akan membawa perubahan. Kata Bapak, semua akan berubah. Laut berubah, kampungku berubah, maka tubuhku pun akan berubah. Isi bumi kita itu seperti buku. Kalian bisa belajar dan bisa menceritakannya kembali. Sama seperti benda-benda yang kalian pegang sekarang dan yang ada di sekitar kalian. Kalian juga bisa belajar dari benda tersebut dan bisa menceritakannya kembali. Ini layang-layang. Dia suka pakai bapakku memancing. Ini cermin bajo. Dipakai untuk menyelam ke dalam laut. Ini jaring. Digunakan untuk menangkap ikan.
tidak jadi nih. Namakan dia Tudo. Banyak duda yang harang na Tudo, lumuk malasu. Tudo. Tudo. Boy, ini aku nudai harang na Tudo. Mau lumuk malasu. Kan rasa pamugai nu aku boku sampe malenang kau lai bitane jajar nu kedua aku dan nu kumantau yo ini kok aku lamamu ya lerengan nu ke nganu ke salah mau pacara kedua nu proper ibu masih ke udang koko apa nganu ke salah. Ini upacara perjodohan 20 kali dupa. Nanti kulit kamu paman Tudo. Ah, paman Tudo. Lemu nak angga koko. Gigi menaikkan Udo. Sudah angga kau mau ya? Tepungan lu koko. Maaf. Paman. Ya. Dan itu milik siapa? Milik pacar kita, Kang. Tidak lagi. Terus, kenapa gaun itu digantung di situ? Mau kita kasih ke seseorang, Kak? Mungkin. Siapa? Belum tahu. Mesti dicari. Kalau begitu, paman harus datang besok ke upacara perjodohan di pulau sebelah. Siapa tahu, paman menemukan wanita yang tepat paman cari.
Ini kau pakai alat anu rambut kelumu. Karena kau kan kulit nu ya, aku nge kulitku tabangan nu ya aku. Ayo nama tuntuk nolongmu. Beribu-ribu bintang di langit, cumalah satu yang berkejora. Beribu-ribu cewek di sana, cumalah Pakis yang aku suka. Beribu-ribu bintang di langit, cumalah satu yang berkejora. Beribu-ribu cewek di sana, cumalah Pakis yang aku suka. Ayo panik. Jalan-jalan ke Surabaya, janganlah lupa membeli kebaya. Biar ku mati digigit buaya, asalkan dapat Siti Nurbaya. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Ah, salah kau nggak batiru. Batinggal tuh. Jalan-jalan ke Surabaya. Oh, batir. Jalan-jalan ke Surabaya, janganlah lupa membeli kebaya. Biar ku mati digigit buaya, asal ku dapat Siti Nurbaya. Batiru nih. Garam putih hidup di pasir, ekor pari seperti paku, nona cantik yang aku taksir, ayo mari jadi pacar. Pancing ikan di laut pula, ikan tenggiri makan berdiri. Janganlah Dinda suka menolak, salah sedikit sakit sendiri. Beribu-ribu bintang di langit, cumalah satu yang bercahaya. Beribu-ribu kita di sini, cumalah lumu yang paling tampan. Garang putih hidup di pasir, ekor pari seperti paku, nona cantik yang aku taksir, ayo mari jadi pacarku. Memancing ikan di laut. Hei, Pakis! Biar saya bantu. Eh, tidak usah. Terima kasih. Hati-hati, licin. Untuk apa rumput laut sebanyak ini? Saya sudah tidak bisa lagi menjual ikan di pasar. Ini rumput laut mudah.
mudah diperjualbelikan dan mudah ditanamnya juga. Barang yang paling mahal. Maaf Tuan, barang dagang saya mahal semua. Berapa Tuan berani bayar?
Dari dangin paman bilangin barang. Kau masih terlalu kecil loh, belum bisa ambil barangku. Mancing ikan di laut mola. Mau kau geger no? Makan berdiri. Bo. Jangan adinda suka mau. Menolak. Palangku itu. Sakit sendiri. Si gigi maju. Bo. Untuk lomba-lomba yang seperti ini biasa Bapak lihat di mana, Pak? Di Waha. Waha. Itu pemilu daya, daya nuba. Pakis, pakis. Kau mau apa lagi, Kak Pakis? Apa lagi kau mau dari cermin itu? Bapak. Laut itu kejam, Pakis! Apapun bisa terjadi sama bapakmu! Thank you.
Itu cerpeng itu cara pancang ambalan aja. Cerpeng itu kan nggak lagi kulit karena dibilang. Mami aku tinggal di uakku. Lama-lama pada terintah juga nih. Terintah daya, terintah macam cerpeng itu. Pada ruang mata kita, segala air mata kita mali oleh terutama yang segala buku, kekareo, langkoe, kalora. Pada terintah mah, di tempat macam yang itu. Entah batu bacar, entah gabuku, gabuku marubu, rata tabi, gila iya. Jadi parah di tarin tamang. Ya benar-benar cobaan ini, karun ini. Kamu sampai datu menuan, kain cermin itu. Minta daya, buku, kariu, lumu, balura. Maka buat marubu. Paki, nakang gak kok kuda aku marebe? Ombak datang dan pergi. Setiap gelombang apapun, ia pergi dan datang membawa sesuatu yang baru. Ombak datang dan pergi. Pergi dengan perahu, pulang membawa ikan-ikan. Pergi dengan ikan, pulang membawa beras dan garam. Ombak pergi dan tidak pernah pulang dengan sesuatu yang sama. Secara data resmi, pemerintah Jepang menyebutkan 137 orang tewas dan 500 lainnya hilang. Sementara kepolisian di kota Sendai, Prefektur Miyagi menghitung ada sekitar 200 hingga 300 mayat yang ditemukan. Hanya beberapa saat, gempa 8,9 skala Richter mengguncang.
Saya hilang orang yang kehilangan jarumnya juga. Pak, lihat pakis. Terima kasih.
Biar, Mi. Nanti kalau dia capek, dia pulang juga. Langsung tidur dia di kasur. Kamu tahu? Kalau saya lagi kerja sampai larut malam, saya selalu lihat Pakis nunggu ayahnya. Kamu pernah bangun malam-malam? Kalau kamu pikir selama ini Pakis tidur siang karena dia capek, kamu salah. Coba nyanyikan Ikiku. Anak itu rindu dongeng ayahnya. Ayo. Ke papan bodi buat si Pakis, tumbuh ke mata bodi buat si Lembu. Ada aku tenang dengan si Pakis. Kau sudah tahu apa mauku. Seharusnya kau bisa menjawab apa mauku. Kenapa aku selalu mimpi buruk? Kenapa aku selalu bertengkar dengan makku? Kenapa aku selalu berharap pada cermin? Engkau seharusnya tahu kenapa. Yang ini.
dengan bapakku. Wah, sudah mata ini. Belum hilang. Sudah mata. Hilang. Wah, belum matanya. Ini Upin. Upin. Dampakku na darua boku. Kulit na muarmat na kangga-kangga. Dampakku na mungga rumah. Yang beratap langit. Baka calon yang basar memanjat. Melesong aja lemak batik itu. Laut adalah rumah bapakku. Semua tentangnya adalah masa depanku. Maka disinilah aku akan hidup dengan dongeng bapakku. Biru, luas, hidup, laut, cermin besarku. Ale le silu le
Ah.